pemerintah kepada masyarakat. Jadi acara ini bukan acara pemerintah, tapi acara masyarakat, sehingga mengetahui bahwa di laut juga itu ada makhluk yang dipelihara dan diawasi oleh negara. Bangkai laut ini telah membuktikan kepedulian masyarakat terhadap lawak pendaya, apa penyu. Ini seharusnya penyu ini tidak dapat diambil, dipelihara dan masyarakat mengerti. Kemudian kita juga selaku pemerintah daerah dan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Peri. Setelah masyarakat penyu ini terjaring, masyarakat dapat, kemudian Kopiri pelihara di anaknya, menganggap sehat, sudah besar, hari ini kita lepas, kembali kepada habitat. Yang mendengar suara saya ini, jangan sampai ini belum sampai di Labobo, suruh ditangkap lagi. Ini kita orang rame-rame Bapak Lapas, Bapak panas-panas, belum sampai Labobo, baru depan pelabuhan, suruh ditangkap lagi. Saya himbau selaku pemerintah daerah, kita semua berkewajiban untuk menjaga, melestarikan habitat yang dilarang dan dilindungi secara undang-undang. Ya, pertama tolong dipublikasikan para wartawan bahwa hari ini membuktikan bahwa nelayan kami di Bangkai Laut ini sadar. Ya, bahwa benda-benda yang dilindungi, diawasi, itu memang masyarakat sudah sadar. Sekali lagi saya selaku pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Peri yang telah bekerja sama sebelum dipelihara, sebelum penyu itu beliau ambil, beliau lapor di kejaksaan, di polisi, dan beliau sadar bahwa ini barang terlarang, pelihara, begitu sudah sehat, sudah besar, hari ini kita lepas. Mudah-mudahan niat baik kita ini semua ya mendapat berkah dari Allah SWT. Sekali lagi sebelum saya lepas, tolong semua kita jaga. Jangan mendengar ini pidato, so ada yang tunggu-tunggu di sana. Karena besar itu, Pak. Itu dorong pakai tola-tola cukup juga itu. Tidak boleh ya. Itu hukumannya ada. Yang speed-speed kalau ada jangan dipukul. Ya. Itu kalau ini penyu kemudian dia berada di pinggiran ini, diawasi dan itu menjadi objek wisata. Kalau ini tidak, dona palia dona bagi, Pak. Tuh, anggap itu tola-tola. Karena kita orang semua, orang Banggai yang ada di sini, semua punya kewajiban yang sama dengan pemerintah, menjaga dan melestarikan. Itu kewajiban kita semua. Jadi selaku pemerintah daerah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih semua yang berkonten pada hari ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Dan saya ulang lagi, tolong mulai besok setiap ada kegiatan semua kita siap. Ya, jangan lagi terjadi seperti hari ini. Kita memberi contoh yang salah. Ya, bukan main. Bapak mengundang panas-panas ini dari Lukin, Bapak ala panasin. Ya. Tapi nah, beginilah. Apakah ini belum terbiasa? Kalau memang tidak biasa. Ini namanya tidak biasa. Kalau terbiasa, itu sudah pernah terjadi. Tapi ini mungkin belum pernah terjadi. Bahwa di pemerintahan kemarin tidak pernah begini. Saya ini biar di bawah pohon saya lakukan, tapi harus resmi. Karena ini yang berdiri ini bupati. Kalau kepala desa pun bisa berdiri. Ya. Jadi saya tidak mau lagi ada kejadian seperti ini. Semua kita harus siap. Ini kita undang dari lu, kita undang Perkopinda. Yang malu tentu bukan bapak-bapak, yang malu saya. Karena saya yang mengundang. Ya. Tolong dihargai bahwa kita semua ini
butuh kerjasama yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya oleh pejabat sekretaris daerah Kabupaten Bandung. Ya,